guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Saat ini aku lagi berada di Orange Grove Peak 2. Jadi tempat itu baru banget buka di Peak 2. Tepatnya soft opening di tanggal 31 Januari 2024. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa sih untuk kondisi dari Orange Grove Peak 2 ini, tetap ikutin terus video ini sampai selesai ya. Lagi-lagi, Peak 2 nggak bisa diem ya guys. Baru di akhir tahun kemarin, ada wisata baru yang hits dan viral di Peak 2 yaitu Lands End. Sekarang di awal tahun 2024, udah muncul lagi destinasi wisata baru di Peak 2 dengan mengusung konsep ruangan terbuka hijau yang menyatu dengan alam. Namanya adalah Orange Grove. Lokasi Orange Grove ini bersebelahan dengan Greenbelt. Jadi ada akses langsung dari Orange Grove yang bisa tembus langsung ke Greenbelt Peak 2. Lokasinya juga nggak jauh dari Aloha Peak 2 ya guys. Kalian tinggal lurus ke arah Taman Doa Our Lady of Akita, atau biar lebih gampang, kalian bisa langsung pakai Google Maps aja. Kamu tinggal search Orange Grove Peak 2. Untuk titik lokasinya sudah akurat ya. Untuk alamat lengkapnya sendiri berada di Jalan K. Haji Mas Mansyur, Salembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk jam bukanya sendiri dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 malam. Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasinya. Tempat ini tuh masih baru banget buka. Openingnya tuh di tanggal 31 Januari 2024. Jadi benar-benar masih gres banget ya guys. Oh ya, untuk masuk ke tempat ini gratis ya. Untuk area parkir kendaraannya juga luas, dan sini tuh ada atapnya, jadi enak ya, kendaraan kita tuh nggak bakalan kepanasan. Karena baru opening, jadi untuk parkir masih gratis ya guys. Untuk parkir motornya berada di bawah jembatan ya. Kayaknya sih parkir motornya jadi satu dengan parkir motor Greenbelt, dan untuk parkir motornya juga sama, masih gratis. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk dan explore. Kita masuk lewat lobi selatan nih. Sebelumnya, kita akan melewati kolam yang cantik dengan air mancur. Kita datang ke sini tuh sekitar jam 3:30 sore dan suasananya itu masih berasa panas ya. Kalau waktu terbaik datang ke sini memang saat sore menjelang malam harinya. Suasana malam di Orange Grove ini tuh lebih keren guys. Dan buat kalian yang penasaran seperti apa suasana malam harinya, kalian bisa tonton video ini sampai selesai, karena untuk kondisi malam harinya akan ada di akhir video. Nah, ini untuk area soft lobby-nya, tempatnya juga cakep dan estetik banget. Di sini kalian juga bisa duduk-duduk sambil menikmati gemericik air dari kolam cantik yang berada di sisi lobby. Sesuai dengan namanya, konsep Orange Grove Peak 2 ini terinspirasi dari pohon jeruk di Italia gitu. Meski lokasinya berada di kota, tapi suasananya seperti pedesaan. Eits, tapi di pedesaan Italia ya guys. Dan menariknya di sini tuh suasananya cakep banget. Dan nuansanya beda gitu karena dikelilingi banyak pohon-pohon yang unik, karena dihiasi dengan bunga dan juga air mancur kayak gini guys. Kata indah kapuk kalau buat sesuatu memang nggak pernah gagal ya, dan nggak kaleng-kaleng pastinya. Nah, di sini juga ada beberapa tempat makan dan juga kafe. Salah satunya adalah Paul Cafe. Untuk harga menu di Paul Cafe ini memang tergolong mahal ya guys. Untuk info lengkap harganya kalian bisa langsung lihat di layar atau pause aja video ini. Interior dari Paul Cafe ini memang cakep banget ya, berasa kayak ala-ala di Eropa gitu gak sih? Nah, di sini ada juga kuliner Jepang Sushi Hiro. Buat kalian pecinta makanan Jepang bisa melipir ke sini. Guys, di sini juga ada spot jembatan dengan view air mancur yang pastinya kece banget nih buat kalian suka foto-foto. Spot jembatan atau The Bridge 1 ini menurut aku adalah spot paling instagramable-nya ya guys, karena tiap sudutnya tuh instagenik banget. Jembatan kayu ini berada di tengah-tengah kolam dengan air mancur buatan yang sangat cantik, yang dihiasi dengan lampu-lampu dan juga tanaman rambat berwarna hijau. Gak salah sih kalau tempat ini merupakan spot favorit para pengunjung untuk berfoto-foto. Kalian bisa lihat sendiri deh, untuk airnya tuh juga jernih banget. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings
as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Nah, yang gak kalah estetik, di sini ada spot kayak lorong gitu dengan tanaman rambat berwarna-warni yang cantik. Lorong ini adalah akses langsung kita untuk menuju ke area Greenbelt-nya ya. Terletak di jantung Greenbelt Peak 2 dan di tepi sungai Tahang, Orange Grove ini memadukan keindahan alam dengan landscape yang sangat memukau. Banyak aktivitas yang dapat kalian lakukan di sini, seperti jogging, bermain sepatu roda, jalan kaki santai, atau hanya duduk-duduk menikmati indahnya sungai di sore hari juga bisa. Dan sekedar jalan-jalan aja juga oke loh. Dan kalau kalian menunggu sunset di sini pasti asik banget ya. Dan kita bisa dapat momen yang sangat indah, pastinya bersama pacar, keluarga, atau bestie kalian. Nah, kalau ini untuk area dermaganya. Di sini kalian juga bisa naik tahu dan sewa sepeda listrik juga guys, untuk mengelilingi area Orange Grove dan juga Greenbelt. Oh ya, di sini kita boleh bawa pets ya, karena tempatnya memang pets friendly. Untuk tarif wahana yang ada aku cantumin di sini ya guys. Selain resto, di sini juga ada beberapa coffee shop, namanya adalah Fillmore Coffee. Meskipun tempatnya nggak gitu luas, tapi menurut aku Orange Grove ini tempatnya menarik, cocok buat chill jalan-jalan sore sambil makan atau ngemil-ngemil cantik. Ambience-nya juga asik dan cantik banget, apalagi karena tempatnya masih baru buka, jadi semua masih oke dan grace banget. Dan pas kita kesini juga pengunjungnya belum terlalu rame ya, jadi lebih enak dan luasa. Pokoknya ayo buruan kalian datang ke sini guys, sebelum tempatnya makin rame dan viral dengan pengunjung. Jadi kalian bisa dapatkan hasil foto terbaik kalian di sini. Kalau kalian mau shopping baju, di sini juga tersedia butik-butik. Di sini ada Kelly dan juga Loco Strang. Di sini juga tersedia cukup banyak bangku taman untuk kita duduk-duduk santai. Dan di sini tempatnya ramah untuk stroller dan juga kursi roda, karena kontur tanahnya yang rata. Jadi kalau kalian mau bawa baby atau lansia, aman ya. Area taman-taman ini juga kalau malam tuh cantik banget ya, karena banyak dihiasi dengan gemerlap lampu-lampu yang semakin menambah kesan romantis. Menurut aku, destinasi wisata ini sangat cocok untuk healing. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Tersedia juga playground untuk anak-anak guys, lumayan menghibur bocil lah ya. Ada bermain anak ini juga berkarpet, jadi aman nih kalau bocil mau berlari-larian. Selain itu, si kecil juga bisa bermain seperti engklek, ular tangga, dan juga lampu-lampu. Terus di sini juga ada Museum of Toy.
ada beberapa tenan es krim di sini, salah satunya adalah es krim Singapura satu ini guys. Memang sih untuk harganya tergolong pricey, tapi nggak ada salahnya kalau kalian mau mencoba. Buat kalian yang mau berbelanja, di sini juga ada supermarket yaitu Food Hall. Karena baru buka di tanggal 8 Februari 2024 lalu, jadi masih banyak diskon besar-besaran yang ditawarkan. Kalian bisa berbelanja di sini ya. Jadi buat kalian warga Pik 2, udah ada supermarket baru alternatif lagi nih di Pik 2. Buat kalian yang mau berbelanja untuk kebutuhan anabul kesayangan kalian, ada juga Populer. Tips dari aku buat kalian yang mau berkunjung ke Orange Grove, untuk dapat suasana yang lebih tenang dan minim pengunjung, kalian bisa datang saat weekday ya guys. Dan kalau bisa, hindari berkunjung pada siang hari ya, apalagi kalau kalian mau bawa anak-anak, karena sinar mataharinya tuh terik banget. Dan yang terpenting, harus jaga kebersihan tempat dan jangan merusak fasilitas yang ada. Di sini juga sudah ada fasilitas restroom, lokasinya tuh berada di samping Sushi Hero. Untuk toiletnya tuh bersih banget dan terpisah untuk toilet pria dan juga wanita. Dan untuk musolanya, tempatnya juga bersih dan cukup luas ya. Menurut aku sih tempatnya sudah memadai. Nah, ini dia untuk suasana malam harinya. Gimana? Cantik banget kan? Oh ya, di sini juga ada live DJ-nya loh yang siap menemani kalian. Pastinya kehadiran Orange Grove ini akan semakin melengkapi destinasi hiburan populer lainnya yang ada di Pik 2. Oke guys, segitu aja review jujur dari aku untuk Orange Grove Pik 2. Overall tempat ini sangat menarik ya buat kalian kunjungi. Banyak spot foto yang Instagramable, pokoknya tuh cocok untuk pasangan, keluarga dan juga bestie. Oh ya, jangan lupa juga ya untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.